biasanya kalau habis ngelukis, begitu selesai banget, pasti gue langsung bawa lukisan gue ke tembok luar ini. Karena ini satu-satunya tembok putih besar di rumah gue yang kena cahaya natural. Meja gue berantakan banget. Pagi ini adalah hari perayaan ulang tahun Chicken Darling di Ruchi's Joint, dimana selain akan ada press release, Chicken Darling akan punya pop-up store juga, dan akan ada beberapa event dalam waktu beberapa hari. Dan pastinya hari ini adalah launching kolaborasi gue dan Chicken Darling volume 2. Congrats. Thank you. For the pop-up store. Thank you so much. And the 5th anniversary. Gimana rasanya? Blessed. Overwhelmed. Sebelum cerita tentang kolaborasi gue dan Chicken Darling dan pop-up shop kemarin, gue mau ucapin selamat dulu buat Andra, istri gue, karena blognya Andra alurita.com itu masuk list top 50 blogs Indonesia dari sebuah website yang namanya Asian Up. So ada 50 blogs di Indonesia yang kemudian mungkin gak sesuai urutan ya, tapi Andra ada di nomor 13 dari 50 website di Indonesia yang di-mention sama Asian Up. Mungkin blog-blog ini di-review oleh Asian Up ini. Asian Up ini lumayan besar sih website-nya. Asian Up ini website tentang kayak empowering business in Southeast Asia gitu. Jadi dari 50 Andra ada di posisi ke-13. Mungkin dari 50 inspiring blog gitu ya, yang berhubungan dengan business atau lifestyle atau inspiring content. So, congrats sekali lagi buat Andra masuk 50 besar website di Indonesia menurut asianup.com. Sekali lagi selamat untuk Chicken Darling atas ulang tahunnya yang kelima, pencapaiannya, dan untuk launching pop-up store kemarin di Ruchi's Joint. Sekali lagi congrats, gue tau banget kakak gue mulainya dulu dari hanya sebuah bantal, tapi dia punya visi yang besar banget. Jadi gue mau ucapin selamat sekali lagi. Thank you juga buat kolaborasinya. Untuk volume keduanya, di volume kedua ini produk-produk yang keluar ada dua varian. Varian pertama itu adalah bagian dari fast lines gue yang gue blok-blok warna dengan elemen tulisan juga. Yang keduanya itu adalah lebih monokrom, isinya adalah tulisan semua. Nah ini sedikit rahasia buat teman-teman yang nonton jurnal Bengatur ini. Tulisan-tulisan yang ada di volume kedua kolaborasi gue sama Chicken Darling adalah lirik lagu dari single gue yang akan keluar nanti. So kalau kalian udah beli, kalian bisa sedikit contek-contek liriknya kayak apa, even though kalian mungkin belum kebayang lagunya kayak apa, tapi at least kalian udah bisa baca-baca liriknya dari lagu tersebut. Jadi sebenarnya cerita lucu di balik kolaborasi gue sama Chicken Darling itu, gue inget banget gue datang ke kantor kakak gue dan cerita gue baru bikin sebuah lagu yang terinspirasi karena gue ngelukis. Gue cerita tentang proses kreatifnya dan juga bagaimana lagu itu akhirnya jadi gitu ya. Big idea mengenai proses kreatif itu dan tema besar lagunya yang ternyata kalau gue cocok banget gitu. Ternyata kayak, "Loh, kok cocok sama gue," katanya gitu, dan apa namanya itu kayak jadi sebuah, dan juga dia mempercayai hal yang gue percaya juga mengenai konten lagunya. Jadi kayak lucu juga ya kalau itu diangkat jadi sebuah payung besar kolaborasi kita berdua gitu. Agak-agak mengalir sebenarnya konsepnya karena gue dan Chicken Darling emang pengen punya kolaborasi volume kedua, tapi kalau gue personal pengennya nggak cuma sekedar sebuah koleksi
of products gitu, tapi kolaborasi yang bawa mengangkat sebuah hal yang lebih fundamental atau lebih, ada values-nya gitu. Dan kebetulan value itu ada di lagu yang akan gue rilis. So, bener-bener sinkron banget energinya antara gue dan kakak gue, dan akhirnya kita ngebuat sebuah koleksi yang akhirnya menjadi turunan campaign-nya Chicken Darling juga. Jadi lucu sih sebenarnya ini gue malah belum rilis lagu gue, tapi merchandise-nya kurang lebih merchandise-nya udah keluar duluan. Tapi ini merchandise kolaborasi dengan Chicken Darling ya. Gue pengen juga sih bikin merchandise sendiri setelah nanti mungkin lagu gue rilis. But anyway, untuk si merchandise yang kolaborasi gue sama Chicken Darling ini, tadi balik lagi tadi ada dua varian, yang agak berwarna dan hitam putih. Tapi untuk produknya sendiri itu ada tote bag, ada sling bag yang which is gue belum pernah bikin sebelumnya, sling bag, which is itu my personal favorite juga. Terus ada pouch, laptop case, laptop case, ada notebook, ada buku gambar. Paling yang special adalah scarf, di mana scarf ini keuntungannya juga akan disumbangkan untuk adik-adik yang terkena kanker, dan keuntungannya akan disumbangkan kepada yayasan kanker. Gitulah kurang lebih. Nah, gue mau ngasih giveaway ada dua notebook yang pengen gue kasih. Notebooknya kayak gini, kembali gue. Ini notebooknya, kalian bisa dapetin, caranya adalah gampang banget. Gue pengen tahu dalam, let's say, beberapa waktu belakangan ini ada pengalaman apa yang menurut kalian magical, yang kayak, gila ini magic banget ya, atau kayak, wow, buah hal yang membuat lo terkesan banget gitu. Pokoknya sesuatu yang menurut lo gila, magic banget ya pengalaman buat gue gitu. Kayak lo lagi down terus tiba-tiba menemukan sesuatu, atau kayak tiba-tiba lo mendapatkan sebuah kesempatan yang luar biasa banget gitu. Nah, gue pengen tahu, share pengalamannya di komen bawah. Dua komen akan gue pilih, akan gue kasih masing-masing dua notebook. Gue tunggu komennya. Nah, untuk merchandise kolaborasi gue sama Chicken Darling, karena kemarin pop-up shopnya 4 hari udah selesai, mulai sekarang mestinya sih kalian bisa cek di website mereka di www.chickendarling.com. So, dicek websitenya dan gue tunggu komen kalian untuk dapetin giveaway dari gue.